Yuk ketemu ai lagi di dindieu. Di dieu. Di ditu di apa ya? Di sini. Nah, kali ini beta mau ngasih tahu caranya. Nih. Bolong. Bolong nih. Nih, lihat nih. Ya kan? Ini dikasih namanya pemecah sukma alias serbuk kayu. Ini kata orangnya bolong. Gak tahu kenapa, Mas. Apa gitar saya kok tiba-tiba retak terus jadi bolong gitu. Kan dilem. Sebenarnya sih kalau mampu dilem biru ya nggak. kalau nggak mampu minta surat RT RW. Nah ini dibersihin dulu. Oke. Karena kameranya agak ke bawah, jadi kalau gue begini, kepala gue gak kelihatan, ya enggak? Teroret, masa tete doang kelihatan? Oke, harus kita ini dulu nih, puter-puterin dulu. Oke, sip. Cal, beli esnya udah belum, Cal? Udah. Ya udah, yang penting es lah. Merasa kesemek. Ya Allah, si anak mat. Sorry man, gua ngasih taunya begini biar enjoy. Biar lo yang liat gue nggak boring ya nggak. Apa sih cak? Sini es gua dulu, ya. Yang gede pokoknya kong. Tahu. Kok nggak ada rasa coklat cak? Yang gede lah. Menyelam sambil minum es. Gemuk dah makan es terus. Abis itu diamplas biar halus. Next, ntar dicet. Gitu. Kan pala gua gak kelihatan kan. Oh. Kalau diampas lama. Gua pakai kikil. Kikil kepeng. Agak diiniin. Nah. Kan pala gua kelihatan. Maksudnya enggak, tadi kan grunjel-grunjel karena serbuk kayu. Kalau diampas kelamaan. Mendingan digigir dulu biar agak
gampang napas alusinnya. Ya oke. Nah. Baru diamplas. Sama aja kalau naik patah pun juga begitu. Oh. Tapi kalau naik yang nggak bolong kayak gini nggak usah dikasih serbu. Kampret lu. Nah ini cara menghaluskan begini. Halus. Kasih sedikit dulu. Lem. Cakep men. Ntar es gua kena sebentar. Eh, masuk ke video mulutmu. Suka ini. Maklum. Kuli-kuli di dalam lagi pada bacot, bacot. Enggak boleh aja lo. Bajingan. Tahu aku. Mungkin Eden itu bener ya, Eden? Blueberry ya? Mana? Itu. Iya, blueberry kenapa? Tapi kurang enak, Cal, mendingan karamel. Moka, moka gitu. Nah, habis ini setelah di apa? Dialusin, dibersihin. Nah, nanti baru pengecetan gitu, dicet. Jangan sampai enggak dicet. Pakai impra, impra dengan warna kayu yang kayak gini. Nah, kerjakan saja sendiri dulu. Kalau misalnya enggak bisa, catnya di mana? Ke tukang kusen. Yang bikin-bikin kusen kayu noh, kan dia ada tuh semprotan. Cos. Minta tolong, Bang. Semprotin dong di pernis, kasih aja paling berapa, pego 200. Kalau mau yang di daerah yang nggak ada semangat di sekitar, kecuali Ngana, dukunya bisa buat beli beta tiket bolak-balik Jakarta Makassar begono, boleh. Kita ganti amplas yang baru lagi. Ini amplasnya namanya Harden. Harden ya. Tapi H-nya jadi ganti S, ntar jadi Sarden. Terus yang ditambahin nih, ntar jadi Sarden nih. Sama gue. Kodok yang gak suka video gue, gak apa-apa. Tawa-tawa, gak apa-apa. Ya, caranya begini biar enjoy. Kalau serius-serius amat, kagak enak. Abang tinggal di mana? Hah? Oh, di Lumajang. Oh, Lumajang Endi. Nyotak kal. Buat orang-orang Lumajang nih, kalau mau nggak manggil gue buat servis gitar bisa, gue sekaligus pulang kampung ke Suwandak. Ya enggak, anak Lumajang inilah biar tahu gue siapa. Ini yang dulu suka apa, genggong kembar. Sadis nih, halus. Oke. Habis itu diamplas halus, bro. Tahap-tahapnya sebenarnya masih banyak. Tapi dikasih tahu biar simpel aja, biar ini tuh kelihatan halus. Mas air. Untuk site ini nomor gue di 0857705777 23.
rumah gua di Cimanggis Depok, di Lewinanggung, dan pistol pangalan aku 107, biskainnya di Sukatani, tempatnya Rian Braga. Nah, kalau yang nggak mau ngerjain sendiri, panggil gua aja bisa, ditinggal. Pekerjaan paling cepet lah, nggak nyampe 2 minggu. Kalau itu nggak padet ya, kalau nggak padet. Instagram gua @DENNYZ6661. Namanya 3 kali. Jadi pengen. Jadi apa yang ngapain? Nih, udah mantep, halus lagi. Kire, wes. Ini blok nih. Nyok. Makuyu kan halus. Oke, halus ya. Oke, pas dipegang ini halus. Nih. Gimana caranya? Kalau mau ngerjain sendiri begini. Abis itu kalau misalnya simple ya, yang penting gue bisa dimainin lagi. Dicat aja pilok warna hitam. Di pilok warna hitam. Kalau yang penting bisa dimainin lagi ya. Enggak mesti harus wah, gitar gue harus bagus lagi gitu. Pilok aja warna hitam. Di sunburst. Sreng. Abis dipilok, diampas halus, pilok lagi, sreng, pernis. Dari kayu sini. Ini ditutupin pakai kertas, lakban kertas atau nggak kora. Sekian yang gua kasih tahu, gitu aja. Sorry kalau gua suka gila gini kasih taunya. Yang penting enjoy ya nggak. Kalau susus amat orang juga kuyung hai. Oke, gitu aja. Sip. Dadah. Mau hujan.